Kita negatif, tapi kita tetap berkarya, tetap berusaha bikin apa, bikin sesuatu, entah itu sesuatu yang berhubungan dengan alam, sesuatu yang berhubungan dengan bisnis, sesuatu yang berhubungan dengan musik atau karya seni apalah. Jadi jawab sini semua, apa, buktikan kalau masyarakat itu salah dalam menilai orang yang dianggap tidak seragam. Dan cara membuktikan terbaik itu adalah dengan cara memperlihatkan ke mereka kalau apa yang kamu lakukan, apa kamu sudah melakukan sesuatu, sementara mereka cuma jadi domba, mereka hanya domba yang cuma bisa ikutin orang-orang yang sudah apa, orang-orang yang sudah ada, apa, orang-orang yang sudah sebelumnya ada di luar. Jadi mari kita lawan domba-domba itu dengan kegiatan yang usaha apa yang selalu agak positifnya. Jadi ketika kamu sedang mencoba melakukan sesuatu yang sangat idealis itu harus selalu ada plan B-nya gitu. Kalau misalkan yang ini gagal, sudah ada plan B-nya. Jadi enggak, idealis boleh tapi bodoh jangan. Saya sih berharap agar band musik-musik jujur, band-band di Semarang semoga makin solid, makin kompak, sukses terus. Anda adalah pemuda perantau, perantau dari Semarang, tinggal di Bali sebagai tato artis, ya sempat jadi guru buat Devil Days juga, yeah. Di Lulu juga, bandar, bandar kita botol, ya, sukses bisnisnya, wish you all the best, thank you, good night. Good night. Good night, good night, I don't want to break your wings and fly away to your home.